Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal Dirut Waskita Karya Destiawan Suwarjono yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sejak dini saya sudah bilang saya tidak memberikan hati nurani kepada tentu tikus-tikus yang korupsi. Saya nggak kasih. Apalagi kalau ada proven black and white. Saya mengapresiasi kerjasama dengan kejaksaan ini yang berjalan kembali. Tapi tentu konteksnya untuk Dirut Waskita yang sekarang, saya sedang berkoordinasi dengan kejaksaan. Ya, beliau ini tersangka karena apa? Kita lagi pelajarin. Supaya ada perbaikan sistem lagi. Memang kita tahu Waskita Beton sudah jadi masalah karena waktu itu ada kasus korupsi Waskita Beton. Nah, ini konteksnya ke sini apa? Nah, ini yang kita coba lagi diskusi.